menggambar. Halo teman-teman, biasanya setelah maghrib waktunya mengaji ya. Nah, hari ini kita menggambar anak yang berangkat mengaji nih. Siapkan kertas dan pensilnya ya. Pertama, kita gambar bagian matanya. Tambahkan alis, hidung, dan mulutnya. Sekarang kita gambar kerudungnya. Kita garis seperti ini. Kerudung gunanya menutup rambut ya. Kita gambar tangannya ya. Tangan dan lengan bajunya. Tangan ini kita gambar sedang membawa Al-Quran. Gambar tangan satunya. Yang ini kita gambar sedang membawa lentera. Kita teruskan menggambar bajunya nih. Bajunya panjang ya teman-teman. Tambahkan celananya. Kita pakaikan sepatu nih. Jadi deh. Seperti biasa, kita tebalkan garis luarnya. Selanjutnya, kita beri warna teman-teman. Warna coklat muda untuk kulitnya ya. Saat berangkat mengaji, biasanya dianjurkan memakai pakaian rapi dan sopan. Bagian kerudung kita beri warna merah muda nih. Sebelum berangkat mengaji, ada beberapa hal yang dipersiapkan, seperti membersihkan diri terlebih dahulu, mandi atau berwudu, dan juga memakai wangi-wangian. Bajunya kita beri warna ungu, teman-teman. Setelah mempersiapkan diri, selanjutnya membawa perlengkapan lain seperti Al-Quran dan buku. Saat berangkat mengaji, terlihat penuh semangat ya. Kita warnai Al-Qur'annya dengan warna hijau ya. Berjalan dengan hati-hati dan santai menuju tempat mengaji. Masjid kebanyakan digunakan untuk belajar mengaji. Lenteranya kita warnai kuning teman-teman. Setiba di tempat mengaji, guru akan memberi penjelasan dan mengajarkan tentang ajaran Islam. Bagian celana kita beri warna biru ya. Selama proses belajar mengaji, kita diharuskan memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Selain membaca Quran, akan diajarkan juga tentang nilai keagamaan,
moral, dan etika dalam agama Islam. Sudah jadi deh teman-teman. Teman-teman subscribe dan like channel ini ya. Sampai jumpa video berikutnya.